Perawatan terpantaunya bunyi belum? Udah bunyi. Nah, burungnya cakep-cakep ya. Sisanya katem, jenggot. Terus? Banyak lah. Banyak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kicauan yang semangat yang untuk siang ini. OMG Channel hadir di Pasar Burung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Ini untuk posisinya ada di dalam ya, soalnya untuk ke depan ini rada lumayan jauh di parkiran motor bagian belakang Pasar Pramuka. Untuk masuk ke dalam sini nanti ada gedung yang warna hijau paling depan, itu lurusan dari samping gedung Pramuka, lurus terus. Itu untuk belokannya, masuk ke sebelah sini. Dan sebelah sini ada kios, namanya kios Gedung Alhamdulillah yang sedang lab ya. Cuman nggak ke kios ini. Nah, nanti ada gang lagi masuk ke dalam, soalnya posisinya ada di dalam. Dan untuk siang ini, OMG Channel doakan semoga sobat Kicauan yang semua dalam keadaan sehat walafiat, ibu doakan dilancarkan dan diberkahkan untuk rezekinya, amin. Nah, kita mulai masuk ke dalam. Ini ada teman-teman kita ya, ramai banget nih yang sedang ngadain lab. 100 lagi lab ya. 25.000. OMG, akses kanker ini. Nah, kita tertuju untuk salah satu kios yang di lantai dasar ini ada mixer shop. Kiosnya adanya sebelah sini untuk kios mixer shop. Untuk dokumennya OMG Channel mantap rep bunyi talenteng. Terima kasih. Ini untuk Mas bosnya. Assalamualaikum Mas. Oke. Gimana untuk kabar hari ini Mas? Alhamdulillah sehat tapi agak kurang fit ya. Kurang olahraga mungkin nih. Mungkin. Soalnya kan buka toko melulu. Jadi buka badannya enggak nih. Buka toko enggak buka badan ya. Jadi kurang fit nih badannya nih. Yang penting burungnya sehat lah. Alhamdulillah. Biar jadi rezeki ya. Oke, burungnya yang lagi datang burung apa aja tuh? Tadi pagi baru datang jenggot Jawa sama bimoli, terus ada pleci pacitan. Oke. Oke, burung yang lain nanti kita pantau ya. Siap. Kalau mau mantau dari jam berapa nih? Kita buka jam 7 pagi, tutup jam 5 sore. Oke, buka jam 7 pagi, tutup jam 5 sore. Bantuan kirim bisa Mas ya? Kirim Jabodetabek masih bisa COD, luar kota telepon dulu barang-barang itu. Oke. Masuk ke Tokopedia juga Mas. Bisa juga ya. Oke, nanti kita bagilah pokoknya. Siap. Kalau si Mama tukar tamanya? Tukar tama bisa bergabung sama-sama cocok, nama cocok. Oke. Sama-sama cocok, nama cocok. Aman. Nanti diangkut ya. Paling enak sih langsung ke pantau berapa ke kios ya. Jadi langsung ke kios lebih enak. Oke Mas, kita langsung pantau aja lah. Dari buru-buru yang tersedia nih. Dari burung cipo ini tersedia untuk stok dari burung cipo, pantauan burungnya mulus-mulus ya. Burung bahan yang pertama kita pantau nih. Ini untuk stok-stok untuk pilihannya. Ini pilihannya jantan Mas. Jantan betina ada. Jantan betinanya ada. Ini untuk harganya per ekor berapa Mas? 20.000 aja ya. Pilihan untuk yang mulus dari burung cipo. Nah, nanti kalau seumpama mau grosir-grosir di sini juga bisa ya. Melayani grosiran mitosnya nih stok lantai dasar. Untuk yang nggak bisa merapat ada kontak WA di atas video buat kirim-kirimnya. Burungnya masih makan ulet ya, banyakkan untuk ulet dandang. Ya sebelah sini opior dari jenis opior, ada opior paruh tebal dan opior jambul. Yang paruh tebal pilihan jantan kok Mas? Jantan semua ini. Harganya berapa? Itu yang paruh tebal 80. Paruh tebal 80. Yang jambulnya 100.000. Pilihan jantan semua ya. Terus burungnya udah makan pur belum nih? Oh, dikasih pur halus mau ya. Ada stok dari burung pleci. Pleci apa nih? Pacitan udah pilih jantan? Pilihan jantan. Pilihan jantan. Tapi belum makan pur ya? Belum makan pur, harganya berapa nih? 130. 130.000. Pleci pacitannya seperti ini penampakan nih. Pilihan untuk burungnya yang mulus ya. Yang mulus. Oke. Bagian atasnya ada bimoli. Bimoli jantan. Bimoli yang terpantau jantan mulus ya. Makannya apa nih udah nih? Pur halus. Sama ulet ya. Sama ulet kandang seperti ini. Harganya per ekornya berapa Mas? 250.000. Dari bimolinya ini tersedia ya, yang sedang mencari burung bimoli. Yang sebelahnya sama nih. Yang ini yang bondol. Biasa kalau bondol harganya berapa? Bondolnya 230 ya untuk bagian yang bondol. Nah kalau yang ini Mas, ini trotolan harga berapa? 250.000. Bagian yang trotol ya. Kalau yang betina ada nih,
Nah, kalau yang ini kayaknya betina nih ya. Betinanya berapa nih? 85.000 dari Bimoli. Jadi ada jantan, betina, sama yang masih muda juga ada. Ada burung kecil dari burung teledekan mini kayaknya ya. Teledekan mini, pantalnya jantan. Belum makan furi ya. Masih makan ulet. Harganya berapa nih, Mas? Harganya 65.000 untuk teledekan mini bagian yang jantan ini. Nah, kalau yang sebelah sini beda lagi kayaknya, Mas. Jongkangan ini ya. Bagian jantan ya. Makan fur enggak nih? Masih semi. Semi furan. Harganya berapa yang ini? Harganya 75.000. Untuk yang jongkangan ini, yang sedang cari buru jongkangan, ada pilihan ya? Ada, besok kita turun lagi. Oke, besok turun lagi pokoknya dari burung kecil seperti ini. Kalau yang sebelah sini ada mantenan kecilnya nih, bagian yang jantan. Jantan betina di sini ada. Kalau yang jantan aja berapa, Mas? 20.000 bagian jantan aja ya. Nah, kalau yang sebelah sini ada pasangnya 30 ya. Ini kalau yang betina kayaknya ekornya panjang nih. Oh, mulus. Mulus. Terus satu pasangnya 30.000 dari mantenan kecil. Nah, burungnya cakep-cakep ya. Yang punya aviari mantap nih buat koleksi. Ini makanannya masih banyak makan ulat kandang. Ada stok burung dari pepodang hutan ini. Tinggal yang betina untuk sekarang ya, dari burung kepodang hutan ini harganya 150.000. Makannya ini ulet ya, uletnya ulet kandang biasa dari burung kepodangnya yang sedang mencari burung kepodang. Ini ada stoknya dari burung ceca jenggot Jawa bagian yang mulus, harganya 400.000 untuk yang mulus ya, dari burung ceca jenggot Jawa. Yang sedang mencari burung cita jenggot Jawa kita merapat nih, tersedia burung pemakan buah ya dari burung ini. Ada sepak burung dari cita hijau, pantauan dari burung ini udah terpantau gacor ini, Mas? Iya, gacor. Udah terpantau gacor. Harganya berapa nih? Ini 1,8. 1,8. Berarti udah bagus banget apa bagaimana, Mas? Enak, isian katem. Isiannya katem jenggot. Terus banyak ya, bodinya besar ya. Maksud saya hijau mana, Mas, maksudnya? Yang jati, Mas. Yang jati. Oke. Ada videonya apa enggak yang ini? Pantau aja. Oh, langsung pantau ya ke kios. Oke. Jadi cica hijau yang isian ini. Kalau yang sebelah sini bagian yang bahan dari burung cica hijaunya harganya 650.000 untuk yang bahan. Posisinya bagian atas. Tersedia nggak banyak ya dari burung cica hijau. Ada cica hijau bagian yang betina untuk yang ini. Yang bagian betina mulus terpantaunya ya. Udah dewasa. Harganya berapa nih, Mas? 300. 300.000. Cica hijaunya ya, ada jantan ada betina yang sedang mencari burung cica hijau. Ini di bagian atas ada stok dari Sri Gunting abu-abu yang dari Sumatera seperti ini. Ini burungnya udah rajin bunyi banget ya dari tadi ya. Jadi Sri Gunting abu-abunya yang sedang mencari burung Sri Gunting abu-abu Sumatera buat masteran. Ini tersedia ada lumayan banyak nih untuk pilihan. Dan untuk harganya 120.000. Pilihan yang jantan semua apa gimana, Mas? Jantan semua. Jantan semua ya. Makannya udah apa nih? Masih semi furan, tapi rajin bunyi yang ini ya. Oke, yang masih muda. Masih muda ini ya. Oke, masih bisa dimasterin. Masih bisa dimasterin. Ini rajin bunyi nih. Ada juga Foxe Mantel. 190.000 untuk Foxe Mantel nih ya. Tersedia ada Foxe Mantel. Yang sedang mencari burung Foxe Mantel tersedia ada. Makan fur belum, Mas? Udah makan fur. Ada stok dari burung jomin tapi tinggal yang betina kayaknya, Mas ya? Iya. Biasa kalau yang betina itu jomin buat apaan, Mas? Buat aviari. Oh, buat aviari. Buat pancingan juga kali ya? Buat pancingan. Oke, bunyi apa nggak sih kalau bagian betina?
Hah? Yang ini gacor. Oh, gacor. Oke, tanpa bunyi ya. Harga berapa ini? Harganya 110. 110 harganya ya. Burungnya apa makan buah? 100 aja ya pasnya ya. Dari burung jomin, cicak jomin ini yang terpantau bunyi ini. Dari burung perenjak ada stok dari burung perenjak, tapi pantauannya untuk yang ini udah terpantau bunyi. Untuk yang ombyokan sekarang belum ada ya. Belum ready. Ini ada yang udah terpantau bunyi rawatan. Harganya berapa nih? Harganya cuma 30.000, udah berbunyi lagi dari burung perenjaknya. Stoknya satu ya. Enggak banyak. Pilihan yang jantan. Terus burungnya belum makan fur ya. Banyakan masih makan ulat kandang. Nah, akhirnya dari burung perenjaknya langsung ada yang mau ya. Jadi langsung diperiksa. Udah diperiksa, langsung cocok ya, dibungkus seperti ini. Habis berarti ya. Cuma satu kan? Oke, ini untuk Mas Bosnya beli. Mas dari mana nih? Dari Pamulang. Pamulang. Terima kasih banyak Mas ya. Mudah-mudahan cepat gacoran lah di rumah. Oke. Ada stok dari burung kobul. Ini ada kolibri bulung. Tersedia ya, yang sedang mencari burung ini biasanya ada di sini nih. Kobulnya kobul rawatan apa bagaimana ya? Rawatan. Rawatan terpantaunya bunyi belum? Udah bunyi. Udah bunyi. Makanya fur halus gitu. Udah beralus. Fur halus. Makan ekstra lagi. Oke, udah nggak makan ekstra lagi ya. Udah fur halus dan pakai ulat kandang. Harganya berapa nih? Harganya 200.000. 200.000 harganya. Ini ada stoknya dari burung Mozambik. Mozambik tersedia untuk pilihan yang jantan. Udah bunyi belum? Pilihan bunyi. Harganya bagaimana nih? Harganya 5,5. Harganya 550.000. Mozambik pilihan yang bunyi. Kalau yang sebelahnya? Black truth pantauan bunyi ya. Jantan muda. Jantan muda tapi udah pantau bunyi nih. Oke, udah pantau bunyi. Harganya bagaimana nih? 850. Ini sedang berbunyi dari burung black truthnya. Burung apa nih Mas bungkusan? Black truth. Berarti black truth yang ada pantau bunyi tadi bungkus langsung ya. Oke. Harga berapa tadi? Harganya 800.000. Mantap. Cepat gasan mudah-mudahan ya. Nah, ini untuk padenya beli. Pade dari mana nih? Sunter. Terima kasih banyak Pade ya. Iya. Mudah-mudahan sehat selalu Pade ini. Dan untuk burungnya cepat gatoran pokoknya. Ada stok dari burung indigo yang terpantaunya udah berbunyi untuk burung ini. Harganya 750.000 yang udah terpantau bunyi dari indigo. Seperti ini ya untuk pantauan dari burungnya. Ada stok dari burung palak Australia, pipi merah seperti ini ya. Harganya 350.000 yang pipi merah. Ada yang pipi merah, ada yang pipi putih soalnya atau polos. Kalau yang polos biasa white face ya. White face apa bukan? White face. Yang face. Iya. White face. Iya, white face. Kalau yang white face ini udah laku ya, punya orang katanya. White face. Ada rawatan Doraemon. Terpantaunya burung ini udah gacor belum? Itu udah gacor, Bu. Gacor. Harganya berapa? Untuk harga 250.000 dari Ramadan Remo, terpantau burung gacor ya, berarti udah makan fur. Ada juga kolibri kelapanya nih, korlap ya, yang udah dewasa itu ada ya. Berapa harganya? Harganya 35. 35-an semua nih. Yang satu trotol itu. Trotol. Oke, yang satunya trotol 35. Kayaknya sebelahnya lagi ngedumul apa gimana nih? Itu udah ngedumul. Ngedumul ya. Kolibri. Konin. Konin ini terpantaunya jantan apa betina Mas kira-kira? Trotol itu. Trotol maksudnya ya. Harganya bagaimana nih? Harganya 110.000. Dari konin yang sedang ngedumel ya trotolan. Stoknya ada pilihan kayaknya Mas. Ada banyak ini ya. Kalau yang ini sama nih Mas. Sama. Sama cuman belum dipisah gitu. Sama ya, cuman belum dipisah.
Dari burung SRDC ini juga tersedia untuk pilihan yang rawatan ini kayaknya nih. Rawatan nih Mas ya. Udah bunyi belum nih? Udah bunyi. Harganya berapa nih? 250.000. Terpantaunya udah bunyi, terus makannya udah makan fur alus. Yang sedang mencari burung eser di sini ada nih. Kalau yang sebelahnya decu, ada decu mini atau burung kater mini, ini juga sama ya, burung perawatan. Terus sudah makan fur. Harganya bagaimana nih? Itu 200 saja. 200. Pantauan burung bunyi. Oke, pantauan burung bunyi dari burung decu atau kater mini. Ada stok burung custa kopi, ini juga ada ya. Harganya 75.000. Terus untuk burungnya ini udah mulai makan fur, ini udah rawatan. Dari burung custa kopi, yang sedang mencari burung custa kopi, stoknya ini lagi nggak banyak. Ada satu ekor nih mulus. Burungnya juga ganteng ya. Di bagian depan untuk teman-teman kita nih yang sedang memantau burung di Nix Bershop, lantainya lantai dasar. Dari bagian atas ada dari burung ciblek, cibleknya ciblek semi yang udah makan fur total. Pantauan pilihan pasti burung jantan ya, mulus. Harga 120.000 untuk yang ini. Yang sedang mencari burung ini nanti bisa dipantau ya, ada stok tapi nggak banyak. Terpantau untuk burung kacer ini baru kelar mabung kayaknya Mas ya. Baru kelar mabung. Tinggal beresin. Tadinya gacor enggak nih? Ini tadinya gacor ya, tapi deker. Kekinya udah deker, tadinya gacor. Harganya berapa? Harganya 400 saja. 400.000. Makannya pura apa nih? Makannya topsong. Topsong dari burung kacer ya. Yang lain stok kacer ada Mas? Ada. Ada. Untuk stok kacer yang lain baru pada kelar mabung ya dari burung kacernya nih. Ada juga tersedia untuk kacer dada hitam. Kacer dada hitam ini pantauan yang mulus. Yang mulus ini udah terpantau gacor apa belum ini Mas? Bunyi semaunya. Harganya berapa? 300.000 untuk harganya. Terus untuk burungnya ini udah makan fur ya. Dari burung kacer ya dada hitam. Ada dari burung custa jenggot juga. Custa jenggot Jawa ya untuk yang ini ya. Custa jenggot Jawa ini harganya 450.000. Di bagian atas ya. Cuman ini mungkin udah mulai berbunyi bagaimana Mas? Ini udah full beset. Udah besetan. Oke, udah masuk full beset. Makanya buah dari burung custa jenggot. Ada stok burung dari kenari F1. F1. Pakai ring apa enggak Mas ini Mas? Iya, ring malang. Ada ring malang ya? Harganya bagaimana nih? Harganya 850. 850. Yang F1 jaminan bunyi. Jaminan bunyi ya. Oke. Okay. Warnanya seperti ini. Ada jenis dari burung sikatan. Ini sikatan mugimaki kalau enggak salah Mas ya? Iya, mugimaki. Mugimaki bagian yang jantan. Harganya berapa Mas? Harganya 110. 110 jantannya aja ya. Makannya apa sih dari burung seperti ini? Fur alus sama ulet. Oke, fur alus sama ulet ya. Oke, yang bagian betina ada nggak? Betinanya ada. Yang sebelahnya bukan ini. Oh, yang ini yang sebelahnya. Biasa buat aviari mak bagus juga ya. Kalau yang betinanya berapa? Betinanya 65. 65. Makannya apa nih? Makannya sama fur alus sama ulet. Oke, makannya sama fur alus sama ulet. Ada bagian atasnya pentet kembang bagian jantan. Makannya apa nih? Fur alus sama ulet. Fur alus sama ulet. Harganya berapa? Ada ayam bakar mau juga. Ayam bakar mau ya. Jangan ulang dulu, ntar kau gemuk-gemuk ya. Harganya berapa nih? 65 ya. 60.000. Oke, 60.000. Bagian betina ada ini. Betinanya kosong. Kayak kosong. Pentet kembang. Kalau ini sniper kayak ini. Untuk yang sniper ini bagaimana Mas? Ini Mas sniper Mas. Itu bahan rawatan. Bahan rawatan. Oke, bahan rawatan. Makannya apa nih udah nih? Ini fur alus. Fur alus. Furnya apa yang dimakan? Lepat. Harganya berapa nih? Harga 80. 80.000. Pantauannya udah bunyi belum? Udah bunyi. Oh, pantauan bunyi ya. Dari burung sniper buat masteran.
Kalau yang sebelah sini ada dari burung keledekan jenisnya ya? Keledekan biru. Keledekan biru bagian kecil besar? Besar itu. Yang besar ya? Berapa harga nih? Harganya 90 aja. 90.000 bagian yang besar ya? Biasanya kan 120. Oke, biasanya 120.000 biasanya ya. Ini ada dikasih harga 90.000. Makanya belum makan fur ya, masih banyak makan ulat kandang. Wah, ini ada dari burung boxer rawon. Oh iya, rembo-rembo. Ada rembo-rembo. Rembo-rembo ini pantainya bagaimana, Mas? Ini pur total jaminan bunyi. Oke, pur total jaminan bunyi ya. Makanya pur apa nih? Ini topsong mau. Topsong mau. Harganya berapa boxer rembo? 190. 190.000 dari boxer rembo. Pilihannya cuma ini. Iya, satu doang. Untuk itu dapat tukeran. Oke, dapat tuker tambah gitu ya. Kita rawatan orang gitu. Oke. Rawatan orang ini tadinya, jadi udah pur total. Kalau yang ini ada rambatan Doraemon nih. Iya, yang bahan. Iya, masih bahan ya. Iya. Oke, rambatan Doraemon yang masih bahan. Pilihan jantan enggak? Jantan. Tapi lagi dokor apa burulan tuh? Dokor. Dokor ya. Harganya berapa nih? 120.000. Pilihan jantan rambatan Doraemon. Makanya masih banyak makan fur, makan ulat ya. Iya, makan ulat. Udah pur total ya, ada. Ada ya pur total. Nanti kita pantau untuk selengkapnya dari rambatan Doraemon. Sebelah sini ada stok dari burung cecar ranting. Cecar ranting Sumatera yang bagian bondol apa dokor ini, Mas? Masuknya. Ini udah dokor. Dokor-dokor halus gitu. Harganya per ekornya berapa? Harganya 170.000. Kalau yang mulus? Sama. Sama ya, 170.000. Burungnya makan buah ini ya. Oke, burungnya makan buah. Untuk cecar ranting. Ini tersedia ya, ada pilihan untuk yang sedang mencari burung cecar ranting. Kalau yang jomin-jomin gimana, Mas? Jomin. Kino ini. Cak kino ada yang jantan enggak? Jantannya habis. Habis ya. Ada yang betina. Tapi yang bahan ini. Ya. Yang bahan harganya berapa ini? 170.000 ya. Ini tersedia. Ada pilihan lagi nggak? Ada ya. Sebelah sini ada. Tapi urusan yang tadi, Mas ya. Itu dulu sobatku yang bisa dipantau dari kios Nick Shop. Untuk kiosnya adanya di lantai dasar. Untuk kios ini selalu tersedia untuk buru-buru kecil ya di kios ini, dan harganya juga lumayan terjangkau. Terima kasih banyak nih, Mas. Siap-siap, Mas. Aman. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Amin. Badannya lagi fit lagi ntar. Amin. Ya, saya mudah-mudahan laris ya. Siap-siap. Oke. Itu dulu, silakan dikunjungi untuk Nick Shop. Lantainya lantai dasar. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.